Saya pernah ada pengalaman bertanding PRU14 di Kuala Langat di Selangor, tapi saya tak bernasib baik. Nak jadi pemimpin politik ni tak boleh gementar, tapi kita menghormati lawan-lawan kita. Galakan saya ialah ini adalah penting untuk masa depan, dan bukan masa depan sesiapa selain daripada masa depan rakyat Malaysia dan khususnya orang muda. Kalau kita tak ambil peluang setiap sekali 4-5 tahun untuk buat pilihan itu, kita tak ada saham dalam apa yang berlaku dalam negara. Jadi sekurang-kurangnya bila kita keluar melaksanakan hak kita untuk mengundi, sebenarnya kita membeli saham kepada masa depan negara. Untuk orang muda Ya, khususnya untuk orang muda. Khusus untuk orang muda, macam saya sebut tadi di satu program tadi, saya nak pastikan aktiviti riadah di Alor Gajah ini jauh lebih meriah lah daripada apa yang berlaku sekarang. Kita cakap terus terang, di kawasan Alor Gajah ini peluang infrastruktur dan juga penganjuran program riadah ni agak terhad berbanding dengan mana-mana tempat lain yang saya pernah pergi di Semenanjung. Sekurang-kurangnya saya adalah Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, jadi ada peluang lah untuk melihat semua kawasan yang mana kita tengok, yang mana kita dah kaji, yang mana kita dah jenguk. Alor Gajah sedikit terbelakang dari segi aktiviti riadah ni. Jadi itu fokus saya yang antara yang utamalah untuk orang muda. Tapi selain daripada riadah dan sukan, saya nak juga memperkasakan e-games ataupun e-sports untuk orang muda. Bukan hanya sebagai hobi santai, tetapi sebagai peluang pendapatan sebenarnya. Tak ramai orang muda yang mungkin tahu, e-sports ini bernilai berbilion ringgit untuk di negara Malaysia sahaja. Cuma kita kena jadi professional gamer. Cuma daripada gamer, kemudian kita kena graduate menjadi certain ada jurusan ataupun kemahiran yang lain, seperti grafik, digitization, ada sound engineering. Ini semua benda yang berkait dengan e-sports. Kalau kita dah minat dengan e-sports, why not kita juga ada peluang untuk menjana pendapatan. Jadi itu juga keutamaan saya selain daripada aktiviti riadah fizikal. Mengambil peluang yang datang sekali 4 atau 5 tahun ini untuk ambil saham dalam masa depan anda sendiri. Keputusan-keputusan yang kerajaan buat akan bergantung kepada siapa yang anda pilih. Akan bergantung kepada suara orang muda sendiri. Apa yang nak kita laburkan, kita nak letak kat mana duit itu, kita nak utamakan sektor mana, kita nak utamakan pembangunan yang mana, banyaknya akan bergantung kepada apa yang orang muda nak. Jadi saya ingat silap kalau rugi kalau kita tak keluar dan menggunakan hak itu. Pada pandangan saya, pada pandangan dan pendirian saya, parti yang boleh buat perkara ini dengan paling baik, yang bukannya janji bulan dan bintang tapi boleh melaksanakan apa yang dijanjikan, adalah parti saya, Barisan Nasional. Dalam Alor Gajah ini, sesiapa orang muda yang mengundi, saya mohon sangat, orang muda, orang lama semua, pengundi-pengundi di Alor Gajah, mohon dan saya merayu undi untuk calon nombor 1 saya, Syahril Hamdan, P135 Alor Gajah. Assalamualaikum, terima kasih.